Kalian tahu Pain Akatsuki dari anime Naruto? Dia pernah berkata seperti ini, "Terkadang kamu harus terluka untuk mengetahui, jatuh untuk tumbuh, kehilangan untuk mendapatkan, karena pelajaran terbesar dalam hidup dipelajari melalui rasa sakit." Aku menyadari bahwa jika penderitaan akan rasa sakit dipandang untuk meningkatkan kapasitas diri, hal itu akan menjelma menjadi semangat perubahan. Kita dibuat jatuh dan hancur berkali-kali menghadapi kehilangan demi kehilangan, dipertemukan kegagalan demi kegagalan. Dalam buku How to Win Friends and Influence People in the Digital Age oleh Dale Carnegie, dijelaskan bahwa perbedaan utama antara orang biasa dan luar biasa adalah bagaimana mereka melihat dan menanggapi kegagalan. Bangkitlah, waktu tidak akan pernah menyembuhkan lukamu. Ia hanya memberimu lebih banyak ruang untuk berteman dengan rasa sakit, agar kau terbiasa dengan perihnya, kau menjadi kuat karenanya. Percayalah, suatu hari nanti kita akan berbangga karena telah melewati fase krusial dalam hidup dengan sebaik-baiknya.